الرحمن الرحيم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أتبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامدوا منكم أحد وامدوا حيث تؤمرون وقبينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مسبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا آليا سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل in na fi ka aya tillilmutawa si min wana lagisabilim mubi in la fikala ta وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ فَاصْفَحْ فاسفح فاسفح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المستقسم على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عبين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله آله الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومصلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين Assalamualaikum jami nabiyyiin wa rusulihi wa malaa'ikatihi. Assalamu alayna wa 'ala Assalamu alaikum jamii'an warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita yang lalu, Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma marsukna ta'ah wa, ta wa ma'siyah. Ya Allah, Karuniakanlah pada kami Taufik untuk Tau'at Dan jauh dari maksiat Pada pertemuan kali ini Kita ingin membahas uh, Kembali pada doa Perintah Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fas'alullah harab Bakum biniyatin so maka kalian mintalah atau mintalah kalian kepada Allah Tuhan kalian atau maka mintalah kepada Allah Tuhan kalian dengan niat yang benar dan hati yang suci agar ayu agar ia memberi taufik pada kalian pada puasanya atau siamnya Wadilah wati kitabih dan membaca kitabnya ya maka menjadi pertanyaan kita apa kira-kira tanda seseorang yang peroleh taufik sehingga ia mampu berpuasa dengan baik ya kalau dibalik puasa apa yang Uh, hanya beroleh lapar dan dahaga puasa apa yang sebetulnya seperti fata morgana nah untuk tadi ya saya akan membacakan beberapa riwayat dari uh, alul bed salam berkenaan dengan hal ini. Yang pertama Anhu Shallallahu Alaihi wa Wasallam ini diriwayatkan dalam Sawabul Akmal halaman 75 hadis pertama. Asoimu fi ibadatillah seseorang yang berpuasa itu selamanya dianggap beribadah pada Allah. Wa ingkana na'iman Walaupun dia itu tidur Ala firosih Di atas kasurnya Malam yahtab musliman Selama dia tidak menggunjing seorang muslim Na'udzubillah min dalik Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi dari riwayat ini bila kita sedang berpuasa maka terus-menerus kita ada dalam keadaan beribadah pada Allah. Tapi kalau kita menggunjing sesama muslim maka hilanglah keutamaan itu. Maka hilanglah fadilah puasa itu. Na'uzubillah bin Kemudian berikutnya, uh, ini menarik ya. Ini juga dari kitab sawah, Bul'akmal, halaman 77. Oh ini agak berbeda ya. Saya nggak berani menyebutkan halamannya, kitabnya saja. Tawabul Akmal, ya saya akan bacakan. Anhu Shallallahu Alaihi alihi dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Diriwayatkan beliau bersabda, Man min so imin yahburu kauman. Biat amunah tidaklah ada seorang yang berpuasa yang mendatangi sekelompok orang yang sedang makan kauman yat amuna sekelompok orang yang sedang makan illa kecuali sabahat uh. seluruh anggota tubuhnya a'do'uhu itu bertasbih. Wakanat shalatul malaikatihi alaihi. Dan para malaikat bersolawat kepadanya. Wakanat shalathum istighfar. Dan selawat malaikat kepadanya itu adalah istighfar permohonan ampun untuk orang yang berpuasa itu. Akhir hadis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar awwamu sallallahu ala Muhammad wa alim. Jadi banyak yang memang tidak diwajibkan berpuasa. Anak kecil. Ya. Anak-anak sampai akil balik itu tidak wajib berpuasa ya kalau di negeri Iran tuh malah lebih lucu lagi tuh kalau di Indonesia anak itu berpuasa dari sangat kecil kalau di Iran tuh anak-anak yang sudah menginjak remaja tapi belum balik itu katanya banyak yang nggak berpuasa kemudian uh, orang yang sakit orang yang musafir wanita yang sedang tidak bisa berpuasa, ya banyak oh, jenis orang-orang yang memang tidak jatuh kewajibannya puasa. Apalagi orang yang beragama lain bukan Muslim itu tidak wajib berpuasa. Jadi riwayat ini luar biasa ya kalau buat saya itu, ya warung-warung buka. Uh, Orang-orang yang berpuasa itu ketika melihat orang makan di warung, ya, dan dia tetap mempertahankan puasanya karena ikhlas pada Allah. Tiba-tiba kita meningkat, hmm, ada fadl karunia ilahi, ada jazbah ilahi, ya, tarikan ilahi. Orang yang berpuasa itu hanya dengan mengalami keadaan itu, dia tiba-tiba meloncat ke keadaan rohani yang sangat tinggi. Di mana seluruh kulit kita, tulang kita, sel-sel kita, sel-sel orang yang berpuasa itu bertasbih kepada Allah. Ya, mungkin ini adalah derajat para waliullah. Ya, orang-orang yang pernah belajar di negeri non-muslim misalnya, atau pernah pergi di negeri non muslim banyakkan orang nggak puasa ya atau saudara-saudara kita yang memang minoritas itu puasanya mungkin nilainya jauh lebih tinggi ketimbang kita ya misalnya saudara-saudara kita di Jepang itu Islamnya sangat sedikit dan mereka tetap berpuasa karena ikhlas pada Allah orang lain makan apalagi di musim panas ataupun musim dingin yang menggigit ya. Maka seluruh organ-organnya itu akan bertasbih dan para malaikat bersolawat kepada orang yang berpuasa itu. Nah, tapi kalau kita kotori puasa itu dengan kemarahan, memarahi orang-orang yang makan, anak-anak kecil, eh hey, puasa, kamu nggak boleh makan. Atau seorang perempuan yang sedang tidak puasa pun atau musafir pun harus bersembunyi. Ketakutan. Karena keberadaan orang yang puasa. Nah ini rugi sekali kita. Malah bisa rusak pahala kita. Paling nggak nggak dapet pahala mempertahankan puasa di tengah Orang-orang yang makan Yang memang tidak wajib bagi mereka berpuasa Nah Ini Hal yang menarik ya Kemudian berikutnya Dari Sayyidah Fatimah salamul alaiha Ini diriwayatkan dari Biharul Anwar Juz' 96 Halaman 368 Ya Sayyidah Fatimah Asyahra Salamullah diriwayatkan bersabda Farodollah Husyama Lil Ikhlas Jadi Allah itu Mewajibkan Puasa tasbitan Untuk memastikan Untuk menguatkan lil ikhlas ke ikhlasan jadi kita harus sangat berhati-hati agar tidak tercampuri dengan riak ya buka bersama adalah satu hal yang sangat bagus Untuk menambah silaturahmi dan lain-lain. Pada sisi yang lain, kita tetap harus mempertahankan dan bermohon taufik kepada Allah agar tetap bisa ikhlas. Hanya karena Allah puasa tidak karena terpaksa, karena seluruh keluarga puasa atau karena teman-teman semua itu puasa. Sungkan kalau kita berbuka, nah itu betul-betul kita mengikuti petunjuk Syaita Sahara Salamullah Laparnya, dahaganya, capeknya, lelahnya. Kita kembalikan pada Allah. Ya Allah ini untukmu, bukan untuk selainmu. Engkau yang maha melihat, engkau Tuhanku ini semua untukmu. Nah, jadi hal itu mesti sebaiknya kita perhatikan. Selanjutnya dari Imam Bagir Salamullah Alaih yang diriwayatkan dalam Al Almali yang ditulis oleh Syekh Tusi diriwayatkan Imam Bagir Salamullah Alaih bersabda Asyamu wal Hajju Taskinul Kulub puasa dan haji itu menenangkan hati jadi salah satu ciri puasa yang berhasil adalah hatinya tenang, bebas dari depresi, bebas dari stres. Ya. Kalau seorang yang puasa karena lapar dia kemudian marah-marah, barangkali dia mesti meminta taufik pada Allah. Ya Allah tenangkanlah hatiku Karena salah satu ciri puasa Yang baik Yang berhasil itu Taskinul kulub Menenangkan Hati Ya Itu kan kita biasanya mendoakan Semoga sakinah mawadah warohmah. Nah ini sama Puasa ya Semoga sakinah kita pakai mawadah warohmah dulu ya, sakinah dulu. Dengan puasa semoga kita menjadi tenang. Menjadi lebih ikhlas, lebih tenang. Nah kemudian menarik dari Al-Imam As-Sodiq Salamullah Alaih Yang diriwayatkan dalam Al-Kafi Juz 4 halaman 63 hadis ke-6. diriwayatkan beliau salamul alaih bersabda inna alloha tabaroka wa ta'ala yakul jadi ini hadis Qudsi ya sesungguhnya Allah tabaroka wa ta'ala berfirman asomu li puasa itu adalah untukku Waana. Ajezi alai dan aku yang akan membalasnya muhammad wa jadi ini khusus ya memang ibadah yang sering kita dengar ya hanya untuk Allah ya bahkan dalam penjelasan yang lain bahwa puasa itu balasannya hanya Allah itu sendiri. Ya. Nah, ini tentu tingkatan puasa yang sangat tinggi yang oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali disebut puasa untuk tingkatan khosul khos atau super khusus. Ayatullah Muhammad Ar-Rai dalam buku beliau Kado dari langit terbitan Nurul Huda itu membagi tingkatan puasa, jadi puasa umum yaitu minimum meninggalkan makan, minum, berhubungan dengan istri dan berbagai aturan fikih lahiriah ya puasa. Kemudian, puasa khusus ini puasa yang disertai dengan meninggalkan ghibah, meninggalkan penglihatan yang buruk, meninggalkan namimah, meninggalkan maksiat pada Allah. Tapi ada satu tingkat puasa yang lebih tinggi lagi. Asomuli siam itu adalah untukku. Wa ana ajasi alaih dan aku. Oh ini anu ya. Pengertian dari edisi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ini lain. Saya akan artikan ulang. Aso muli... puasa itu adalah untukku wa ana ajzi alai. Dan aku adalah balasannya. Jadi ini bisa diartikan aku akan membalasnya tapi ada yang mengartikan yang lain Dalam uh, Al-Islam URG mizanul Hikmah Edisi Bahasa Inggris itu diartikan Dan aku adalah Balasannya Ini adalah puasa Menurut saya adalah puasa yang super khusus ya. Puasa tingkatan Yang khusul khus Walaupun bisa Diartikan untuk semua juga Tapi ada orang yang puasa Puasanya, Rasulullah puasa dari melihat selain Allah. Jadi, ketika mereka hatinya tertarik kepada selain Allah, walaupun halal gitu, nah, itu mereka sudah menganggapnya puasa itu batal, tidak secara syariat. Jadi, ada. Kalau ada orang-orang yang pada bulan puasa itu, mereka itu tenggelam dalam fana terus-menerus pada Allah. Mungkin ini adalah puasa super khusus. Saya juga uh, ada salah satu guru saya uh, yang mungkin tidak bagus namanya saya sebut di sini. Itu kalau bulan puasa tiap malam itu dia nggak pernah tidur. Itu sudah puluhan tahun Kalau saya tidak tidur di malam Lailatul Qadar aja nggak kuat. Ini nggak pernah tidur. Hmm. Jadi mereka mungkin orang yang benar-benar jazabat tur rob tarikan Tuhannya demikian dahsyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Artinya kalau kita itu berpuasa tapi gairah kita kepada dunia itu tidak berkurang, ya ada yang salah ya. Ini kalau kata sejal mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Karena puasa itu hanya fokus pada Allah. Kalau pada saat yang sama itu ternyata orang itu puasa, tapi menghabiskan waktunya hanya untuk memikirkan dunia. Misalnya kan bisa ya puasa, Nonton film dari satu film ke film lain Main game dari satu game ke game lain <laughs> Semua kegiatannya Diisi dengan dunia Ya, nah untuk film indah ya, Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita Dari keadaan seperti itu Dan sekiranya Kita terjebak seperti itu Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah Berikutnya dari Al Imam As-Sadiq salamullah alaih yang uh, diriwayatkan dari Malayah Yaduru Yahduruhul Fakih juz 2 halaman 76 hadis ke 1000 ya 1700-an lah kalau enggak 1782 1783 diriwayatkan beliau salamullah alaih bersabda Naumusa'im ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wa tuhu tasbih dan diamnya adalah tasbih. Wa amaluhu mutaqabbal dan amalnya diterima. Wa du'a'uhu dan doanya mustajab dijawab atau diijabah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sholli Kemudian dari Imam al Askari dari Biarul Anwar, Juz 96, halaman 369, Hadis ke-50 diriwayatkan beliau bersabda Lama su'ila an illati wujubisom Ketika beliau ditanya tentang ilat atau sebab dibalik kewajiban puasa Sebab diwajibkannya puasa Ya. Kemudian beliau menjawab Liajidalgoniyyu masalju agar si kaya merasakan pedihnya lapar, fayamunna alal fakir sehingga dia mudah untuk memberi kepada fakir kepada yang miskin. Dari salah satu ciri puasa yang benar itu adalah merasa lapar, merasakan lapar tapi pada saat merasa lapar mari coba kita asosiasikan lapar ini dengan orang-orang yang kelaparan di tetangga kita, rekan-rekan kita, saudara kita yang berkekurangan atau seluruh sesama manusia yang lapar. Demikian tidak enaknya rasa lapar itu. Dan puasa yang benar adalah puasa yang membangkitkan rasa empati, membangkitkan rasa kasih sayang, yang menggairahkan kita untuk memberi makan pada sesama. Makanya, kita sangat dianjurkan untuk memberikan buka puasa, apalagi pada orang yang tidak berpunya, walaupun hanya dengan sebutir kurma atau segelas air tapi dengan niat yang sotikoh wakulu bintohiroh dan hati yang bersih, ikhlas ya Allah melalui pemberian ini luaskanlah empati Ku kasih sayangku pada fukoro dan jangan gabungkan aku dengan orang-orang yang mencintai dunia gabungkan kami dengan abal fukoro wal masakin bahwa Ali bin Abi Thalib salam. Bahwa masalah Muhammad wa Ali Muhammad. Jangan lupa bersalawat setiap kali memberikan makanan sekecil apapun. Walaupun saya sendiri sering lupa. Mohon doa semuanya supaya saya nggak lupa. Insya Allah. Kanjeng Nabi SAW dan Al-Rubatnya SAW langsung yang menerima. Bila kita memberi makan pada orang Papa Jadi puasa berganti Dengan puasa bulan puasa Berganti dengan bulan puasa Tapi kalau ternyata kita Tidak makin meningkat Kasih sayang pada fukoro Barangkali Puasa kita itu Puasa tingkat pertama Menggugurkan syariat itu tapi tidak beroleh apapun kecuali lapar dan haus dan gugurnya syariat. Gugurnya kewajiban syariat. Nah, kemudian ini menarik uh, riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. yang diriwayatkan dalam kitab Al-Firdaus jilid 5 halaman 242 hadis nomor 8075. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda Yaqulullah azza wa jalla Allah azza wa jalla berfirman jadi ini hadis qudsi juga Man lam tasum Jawari an maharimi Barang siapa yang anggota tubuhnya tidak berpuasa dari hal-hal yang aku haramkan Falaha jatali fi an yada atau amahu min ajli maka tidak akan berguna bagiku ia meninggalkan makan dan minum demi diriku. Muhammad wa Ya nabi tolonglah kami kami tidak mampu tapi tolonglah kami Jadi kalau uh, lidah kita tidak berpuasa dari ucapan yang menyakitkan sesama menyakitkan asisten rumah tangga kita atau bawaan kita di kantor, atau lidah kita tidak berpuasa dari kata-kata yang menyakitkan anak-anak kita, ayah bunda kita dan itu tidak ada artinya sama sekali, tidak ada maknanya sama sekali, tidak bernilai. Tak punya tidak ada nilainya sama sekali puasanya. Na'udzubillah min Ini diperkuat juga dari Imam Ali Salam Mullah dari Biharul Anwar Juz 96 halaman 294. Beliau diriwayatkan bersabda Asyamu Ijtinabul Maharimi. Kama yamtani urrojulu minato ami wasyarab. Puasa itu mencegah diri dari yang diharamkan Allah, sebagaimana puasa itu mencegah seseorang dari makan dan minum. Jadi semestinya puasa itu mencegah diri dari apa-apa yang dilarang Allah. Ya. Jadi masih ada juga dari riwayat-riwayat uh, lain yang berkenaan dengan itu. Uh, kembali kepada hadis yang kita kutip di pertemuan pertama yang diriwayatkan di Uyuul Akbar Ar-Rito. Bagian dari hadis itu yang sangat terkenal, saya akan ambil jubriannya, Kala Amirul Mukminin alaihissalam vakum tu, ya Rasulullah. Ma afdalul a'mal fi hadzal syahr. Berkata Amirul Mukminin salamullah alaih alaihi salam atau salamullah alaih. Fakumtu maka aku berdiri. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ma afdalul a'mal fi hadzal syahr. Amal apa yang paling utama di bulan ini? Bakola ya Abal Hasan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Wahai Abal Hasan, Abdulul Akmal fi Hajar, perbuatan yang paling utama di bulan ini alwarok an makhari azza wajalla adalah warok alwarok menjaga diri dari larangan-larangan Allah azza wajalla. Jadi jelas hadis ini menyimpulkan apa yang telah kita bahas sebelumnya bahwa ciri puasa yang mendapat taufik dari Allah adalah sang pelaku puasa itu menghindarkan diri dari yang diharamkan. Ya. Kalau kata Allah yarham Ustaz Jalaluddin dalam jangan bakar taman surgamu beramal tanpa warok amal-amal kita akan dihapuskan atau sia-sia. Kita akan putus dari rahmat Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Kita akan dihijab dan tidak bisa melihat Allah. Allah tidak akan memberi perhatian kepada kita dan tidak menyucikan kita. Kita akan kehilangan cahaya rohani. Kita dibutakan, dibisukan, dan ditulikan pada hari kiamat. Kita akan tertipu dan tercela kita akan masuk neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir. Kita tidak akan punya pembela dan penolong, pintu langit akan ditutupkan pada kita, kita akan menderita kerugian besar. Dan kembali mengingatkan apa yang sering diingatkan oleh Ustaz Jalal, saya akan bacakan riwayat yang terkait dengan itu. Kita harus berhati-hati pada maksiat Allah. Di antaranya yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Kanzul Umal hadis ke-6074. Diriwayatkan beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kabair hubbud dunya." Al-kabair atau dosa besar yang terbesar adalah cinta pada dunia. Dan Ustaz Jalal sudah memberi kiat juga untuk menghilangkan cinta dunia, jangan jadikan dunia akbar perhatian terbesar kita cintailah fukoro dan yang ketiga berusaha meninggalkan lisan nasid akhirin dalam bulan Ramadan ini itu harus kita coba kita perkuat lagi menggeser perhatian kita dari dunia kepada Allah pada akhirat lebih menyayangi fukoro mencoba selalu meninggalkan lisan nasidkin fil akhirin kemudian saya ingin mengutip dari buku yang sama Rasulullah SAW sekali waktu bertanya kepada jamaah majelisnya tahukah kamu orang yang bangkrut atau al-muflis Al-muflis dalam pandangan kami adalah orang yang sudah kehilangan uang dan barang sekaligus. Kemudian, Rasulullah SAW menjelaskan, "Ini tadi uh, jawaban sahabat ya, al-muflis dalam pandangan kami adalah orang yang sudah kehilangan uang dan barang sekaligus." Kemudian, Rasulullah SAW menjelaskan. Orang bangkrut di kalangan umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amalnya, sholat, puasa, dan zakat. Kemudian berdatanganlah orang-orang yang pernah disaliminya. Ada yang pernah dikecamnya, ada yang pernah diambil hartanya, ada yang ditumpahkan darahnya, ada yang dibukulinya, ada yang dibukulnya, maka seluruh kebaikannya, seluruh pahala amal-amal baiknya digunakan untuk membayar orang-orang yang disakitiknya. Bila amal-amal baiknya sudah habis untuk menebus perilakunya yang menyakitkan, diambillah dosa-dosa orang yang disakitiknya dan diletakkannya ke dalam timbangan amalnya. Sumber Sokhih Muslim Sokhih Ibn Hibban, Al-Haytami Jami'us Sokhih Al-Albani Kemudian beliau dalam buku yang sama mengingatkan juga ada tujuh yang menghambat semua amal termasuk puasa juga naik ke langit. Dengki, menggunjing, zalim, atau merampas harta orang lain. khianat, takabur, ya, dan al-kabair, dosa-dosa besar. Ya. Nah, Walaupun kita itu sudah berpuasa secara lahiriah, ya, tapi kita tidak memerangi rasa dengki, tidak memerangi kebiasaan berhibah, atau malah kita dalam keadaan merampas harta orang lain, atau berkhianat terhadap satu amanah, atau memelihara monster buas yang namanya takabur, atau ujub, atau ternyata amal kita ini tidak ikhlas karena Allah tapi karena ria. Atau kita melakukan al-kabair, dosa-dosa besar ya. Contohnya cinta dunia, syuuzun pada Allah, berzina dan lain-lain ya. Maka seluruh amal kita tidak akan naik ke langit. tuh min tali. Ala wa jadi meresumekan bahasan kita pada hari ini kembali saya ingin bacakan sedikit fakultu, fakumtu, fakultu ya Rasulullah maaf Abdulul akmal Fi Maka aku berka maka aku berdiri maka aku berkata ya Rasulullah apa amal yang paling utama di bulan ini? Fakola, Rasulullah, maka Rasulullah saw bersabda ya apa alasan? Wahai apa alasan? amal akmal fiha amal yang paling baik di bulan ini alwarok adalah al waro an maharimillah azza wajalla. adalah al waro atau menjaga diri dari larangan-larangan Allah atau dari hal-hal yang diharamkan Allah azza wajalla. Wa sallallahu alai sayidina Muhammadinil akhyar wa alihi al athar. Wa ma tawfiqi illa billah alai tawakkaltu wa ilaihi unib. Sebelum kita tutup Mari kita panjatkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awalin. Wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin. Wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la. Wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma ma'ati Muhammadan al wa syarafa wa darajat al-kabirah Awahuma inni amantu bi Muhammadin walam arah Fala tahrimi yawm al-qiyamati ru'yatah Warzukni sohbatah wa tawafani ala millatih Waskini min khawti masroban rawiyan Sa'ihon hani'an La asma'u ba'dahu abada innaka ala kulli sya'in qadir Allahumma fakama amantu bi Muhammadin walam ara fa arifni fil wajhah Allahumma balik ruha Muhammadin anni tahiyatan katsiratan wa salama Allah kita kirimkan pahala seluruh majelis ini bagi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci salam dan seluruh keluarganya dan sahabatnya yang soleh dan seluruh zuriatnya dan seluruh leluhurnya yang suci dan para nabi, para rasul, para wasi, para wali, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat, terutama juga pada guru-guru kita, terutama pada Allah Yarham, Ustaz Jalaluddin Rahmat, beserta Bunda Iskartini, Syed Husin set Syed si, -Jufri, dan seluruh guru-guru kita semua. Juga kepada uh, kedua orang tua kita, kita sebutkan nama mereka masing-masing. Juga andai tolan kita, anak istri kita. Juga terkhusus pada Bapak Baharudin Bintangsi dan Haji Muhammad Sain bin Zakaria, ayah dan ayah mertua dari Pak Ketua. Kemudian, mudah-mudahan juga yang sudah meninggal kuburnya diluaskan, yang masih hidup, yang berhutang-hutangnya ditunaikan, yang bermasalah-masalahnya dipecahkan, yang sakit sakitnya disembuhkan, yang gundah gulana diluaskan Allah hatinya, yang sedang bersedih dilepaskan Allah dari berbagai kesulitan. Al Fatihah tasbihku salawat wa masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bama illa billah alai unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بإزتك يا عز المسلمين Ya Allah, jangan kau tuntut dariku di bulan ini semua kesalahanku. Hapuskan seluruh kesalahan dan kebodohanku. Hindarkan aku dari bencana dan petaka demi kemuliaanmu, wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin.